Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama channel Ahmad Dimi. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pagi ini saya berkesempatan untuk unboxing tanaman hias ya. Ini tanaman hiasnya kemarin dapat 3 ya pemirsa ya. Anting lagi ya ini. Belum di unboxing ya. Untuk itu dukung terus ya channel saya, mohon dukungannya, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya pemirsa ya. Ini adalah tanaman pilo ya, jenis pilo ya dua-duanya ini, dan yang satu jenis monstera. Yang ini nih pilo ataba. Ataba. Jadi ini jenisnya sama kayak kabel busi ya. Sama ya. Cuman yang beda ini tangkainya kan, kalau kabel busi kan apa merah gitu ya. Kalau ini kan hijau. Cuman untuk keindahan daunnya sama tuh pemirsa tuh ya. Ini yang jenis pilo atabaknya tuh, daunnya ya cantik pemirsa ya, cantik banget tuh. Oke, jadi dari garis ininya tuh rapi ya, persis kayak jenis pilo ini kabel businya ya. Hanya saja jenis yang kabel busi saya belum dapat pemirsa. Nah ini ya pokoknya yang atabak. Ini kisaran harganya kemarin itu 100. Terus yang ini adalah yang masih jarang ya, masih langka. Tuh. Philodendron kode namanya, Philodendron kode. Ininya tuh yang bikin unik tuh ya pemirsa ya. Jadi sekarang tuh yang tanaman hias yang bikin unik, yang bikin menarik tuh keunikan daunnya makin aneh itu yang makin harganya juga mahal. Kemarin dihargain ya di jenis Philodendron kode ini 250.000. Biasanya ini kalau udah banyak begini daunnya ya pemirsa, sekisaran kalau enggak 600 itu 450, dan kemarin kebetulan dapet yang ekonomis sekali ya. Ini sengaja pemirsa ya, kita jor-joran kita modalin ini ya, enggak apa-apa karena jenis ini yang masih langka. Terus saya pun punya lahan baru yang diupload yang kemarin tuh pemirsa ya, videonya yang ini, maksudku tanaman-tanaman ini yang aku bibitkan, pengen tahu ya, penasaran besar-besarnya itu seperti apa, dan jenis Philodendron itu yang kita gandrungin itu karena mudah sekali merawatnya, asal punya tempat atau lahannya aja. Lalu yang ini monsteranya, kalau ini monstera pertusa. Tuh. Kayak ada bargatanya. Ya itu jenis monstera yang mini ya. Tuh daunnya tuh mini ya, kecil ya. Karena yang besar saya sudah punya ya. Monstera yang besarnya sudah punya pemirsa tuh ya, sudah punya 2 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini yang Brazilianya ya, yang besar, yang kingnya juga ada nih. Jadi yang belum punya yang mini, makanya kita hunting lagi. Oke. Okay.
langsung buka aja ya pemirsa ya. Kalau yang monstera tadi sudah dibuka kemarin. Ini datangnya kemarin sore sih pemirsa. Cuman saya letakkan dulu ya yang rapi. Biar enggak goyang-goyang dulu. Oh, cantik pemirsa. Jadi bisa buat koleksian dan buat ini ya, selain koleksian, nah kita buat invest lah ya. Nah, kalau zaman sekarang tuh sah-sah saja ya investnya, entah itu benda, entah itu apa ya, yang penting baik tuh ya bisa ya, cakep ya. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Ini masih kecil, belum dipindahin wadahnya, tapi ininya tuh sudah mulai besar, apa namanya, akarnya. Yang monstera mini gocapan 50.000. Makanya saya sekalian tambahin ini ya, tambahan ini ya. Kemarin buka udah miring-miring jadinya. Padahal bulan-bulan yang lalu sama 2 bulan yang lalu nih masih sekisaran 100.000, kadang ada yang 150 atau 200 ya yang ukuran segini. Sekarang sudah murah ya pemirsa ya. Pokoknya tanaman-tanaman hias sekarang sudah, pokoknya udah terjangkau lah pemirsa. Kalau permisa berburu itu pokoknya makin penasaran tuh, rame banget lah pemirsa. Seneng. Oke ya, cukup ini aja ya, di sini dulu ya pemirsa ya, unboxingnya ya. Kita lanjutkan mengopi lagi ya pemirsa ya, dan pemirsa juga jangan lupa sarapan. Oke, ini adalah Philodendron kode, Philo kode lah ya, kode pokoknya jenisnya begini ya, untuk mengingatkan lagi siapa tahu pemirsa nemu ya di lapak-lapak ataupun di mana ya. Ini monstera mini ya. Terus yang ini ataba, mirip kabel busi ya, sama ya jenisnya, cuman beda warna ininya aja, tangkainya ya. Ini hijau, kabel busi yang merah. Oke pemirsa, pokoknya dukung terus ya pemirsa, mohon dukungannya ya channel saya ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.